bertaskan supaya lebih lagi banyak member boleh, boleh, boleh ambil bahagian. Ini balik kepada job creation. Kalau kita tengok kepada apa ni Economic Transformation Plan yang dilancarkan pada bulan September 2010. Antara lain, sasaran Economic Transformation Plan ialah untuk mewujudkan 3.3 juta pekerjaan 10 tahun dia. Dia punya Economic Transformation Plan untuk 10 tahun. Ini menjelang dari 2010 sehingga 2020 untuk 10 tahun ni, target dia adalah sebanyak 3.3 juta pekerjaan. Dari 2010, ini semua dari sumber Economic Transformation Plan ni report. Dari 2010 sehingga 2015, 5 tahun, bilangan kerja yang telah diwujudkan adalah sebanyak 2.2 juta pekerjaan. Pada saya, ini adalah satu kadah yang betul-betul very encouraging. 60% you dah capai dalam dalam separuh penggal tu dah capai 67%. Tetapi apa yang menyedihkan ialah dari 2.2 bilion pekerjaan yang diwujudkan ni, sebanyak 370 ribu pekerjaan ni diisi oleh pekerja asing. Dia bukan pekerja tempatan. Ini kita wujudkan pekerjaan untuk lain orang dan bukan rakyat Malaysia. Terutama sekali, saya harap menteri atau kementerian berkenaan boleh consider secara serius kalau kita pecah mengikut sektor. Kalau pecah mengikut sektor. Dan kalau kita tengok dari segi sejak ETP dilancarkan pada bulan 2010. Sejak ETP dilancarkan sehingga hari ini, macam yang saya cakap tadi, bilangan pekerjaan yang telah diwujudkan adalah 2.2 million, diisi oleh 300 lebih ribu pekerja asing, dan jumlah pekerja asing pun pada tahun 2010 adalah 1.8 juta, sekarang dah meningkat ke 2.1 million atau 2.1 juta. So kita nampak bahawa seolah-olah macam kerja-kerja yang diwujudkan oleh rancangan-rancangan ETP oleh diisikan oleh pekerja asing. Terutama sekali, concern saya adalah di sektor manufacturing sektor. Kita akan tengok selepas ni. Kenapa saya fokus kepada manufacturing sektor? Ini akan pergi kepada isu ketiga saya berkaitan dengan hal ehwal buruh, iaitu bilangan pekerja asing. Pada saya, dan saya berpendapat bahawa rakan-rakan saya di sini akan setuju dengan saya, bilangan pekerja asing pada masa kini adalah pada satu tahap yang terlampau tinggi. Official Kementerian Sumber Manusia, Mil Maklumat, dia cakap 2.1 juta pekerja asing. Tetapi saya rasa tak ada siapa pun yang betul-betul tahu bilangan pekerja asing di Malaysia pada masa sekarang. Pasal kalau kita ikut menurut MEF, latest MEF punya report, ini Datuk majikan. Datuk Seri, mohon mencelah. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Tadi ada rakan YB cakap tadi bahawa kita ada masalah pengangguran di Malaysia ini. Tetapi apabila YB menyatakan soal data dari segi penganggur warga asing dengan tempatan, saya tak nampak soal pengangguran itu menjadi isu di negara ini. Adakah YB bersetuju dengan saya bahawa memang tidak ada faktor pengangguran di negara kita ini? Terima kasih. Sebenarnya saya tak setuju. Macam saya cakap tadi, kalau kita tengok kadah tu, kadah pengangguran 3.5 sehingga mungkin 4% pun boleh dianggap sebagai satu kadah yang reasonable level of unemployment pada mana-mana negara pun. Tapi macam saya cakap, isu dia ialah bila kita pecahkan statistik tu untuk belia, pengangguran belia antara umur, kalangan umur antara 20 sehingga 30. Di situ kita nampak peratusan dia adalah setinggi 9.3% kadar pengangguran. Ini kenapa saya pegang kepada pendirian ada pengangguran. Kalau kita banding, biasanya dari segi labor, biasanya kalau kita banding unemployment rate, kita akan banding dengan active job seekers. Kadang-kadang kita punya unemployment rate tinggi, tetapi orang tak cari kerja secara aktif. Dia dengan sengaja tak mau kerja. So dalam keadaan tu, kita tak boleh tuduh bahawa ada pengangguran yang tinggi.
Tetapi dalam isu ni, unemployment rate untuk belia dalam lingkungan umur 20 ke 30 adalah 9.3% awal tahun 2006, bukan latest figure. Tetapi aktif job seekers dalam kalangan dalam kategori umur tu adalah hampir 300,000. Itu isu saya berkenaan dengan kenapa saya berpendapat ada pengangguran yang tinggi. Ni balik kepada pekerja asing. Isu saya macam yang saya cakap tadi, official figure kita cakap 2.1 juta, tetapi ikut MEF adalah sebanyak MEF figure dia cakap 6 juta pekerja asing. Ini termasuk parti ya, pekerja asing tanpa izin. Dan ini kenapa saya cakap dia akan jadi isu dalam sektor manufacturing. Kalau kita tengok macam sejak ETP dalam 5 tahun, official figure telah meningkat dari 1.8 sehingga 2.1 juta. Dan dari 21 juta pekerja asing ni, 30% datangnya dari sektor pembuatan. The highest dari segi sektor. The highest percentage of foreign workers dengan izinnya yang dipertua Datuk Seri Yang Dipertua, datangnya dari sektor pembinaan. Ini dari segi statistik. Dan kalau kita banding sektor ini dengan peratusan yang diberhentikan kerja pada tahun 2016 sehingga sekarang ini, peratusan yang diberhentikan kerja yang paling tinggi, 37% dari mereka yang diberhentikan kerja itu datangnya dari sektor perbuatan, dari manufacturing sector. So kita tengok highest retrenchment rate berlaku di manufacturing sector, manakala highest foreign workers pun berada dalam manufacturing sector, bertambah 300,000. Seolah-olah macam pekerja tempatan dibentikan, digantikan dengan pekerja asing. Kalau kita tengok dari segi statistik, mungkin ini majikannya dari segi kos mungkin lebih murah pada majikan. Isu saya ialah kalau trend ini berterusan, dan saya nak rujuk kepada rancangan kerajaan, rancangan Malaysia yang ke-11, hasrat rancangan Malaysia ke-11 ialah pekerja asing tidak boleh melebihi 15% dari jumlah pekerja. Tetapi kalau keadaan ini terusan, saya rasa kita tak boleh, kalau pada saya, kita tak boleh tunggu sampai rancangan Malaysia ke-11 pada tahun 2020. Kita kena bertindak dengan sekarang. Sebab saya rasa kita tak ada keistimewaan untuk tunggu sehingga 2020. Dua lagi isu Datuk Seri Yang Dipertua. Satu berkenaan dengan kepada tajuk kesihatan awam. Dan pasal ini tadi Ali Yang Berhormat ada sebut tentang housemanship, atau kekurangan tempat untuk housemanship. Saya akui bahawa kalau kita tengok Yang Buat Perdana Menteri semasa membentangkan bajet telah mengumumkan 2,600 jawatan kontrak untuk graduan perubatan. Dan juga, tapi pada saya, kalau kita tengok dari segi announcement, 2,600 jawatan tu adalah hanya untuk cohort ni. Dia bukan satu permanent allocation. Dia hanya untuk cohort ni. Kalau kita baca ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri, dia cakap untuk menangani masalah sekarang. So dia create jawatan 2,600 jawatan untuk cohort ni. Apa akan jadi kepada cohort-cohort selepas ni? Kita akan balik kepada keadaan yang sama. Pada saya rasa keadaan tu akan bertambah buruk. Pasal kalau kita tengok dari segi peruntukan untuk Kementerian Kesihatan, kita tengok dari segi peruntukan Kementerian Kesihatan, bajet dia telah kurang untuk housemanship punya program. So ini akan menambahkan masalah dari segi graduate. Mungkin isu dia disebabkan oleh berlebihan medical graduate, terlampau banyak university, whatever the reason. Tapi pada saya, kita kena find a solution to this problem. Tak bolehlah dia sampai 5 tahun dia belajar, lepas tu nak cari kerja pun tak boleh dapat kerja. So itu isu housemanship. Yang kedua yang dibangkitkan tadi pun berkenaan dengan
warga emas yang dibangkitkan oleh dua ahli yang berhormat, isu warga emas. Tapi isu warga emas yang dibangkitkan tadi adalah berkaitan dengan jumlah peruntukan di bajet. Isu saya dengan warga emas, saya terima atau mengakui dengan apa yang dicakap oleh yang berhormat tadi dari segi bilangan warga emas akan menembak. Kalau kita tengok unjuran World Health Organization, Malaysia akan jadi satu aging nation pada tahun 2030. Isu saya ialah the lack of geriatric facilities dalam hospital, public hospital dengan izin. Dan kalau kita tengok sekarang ni, dalam public hospital, memang tak ada geriatric facilities. Dan kalau kita tengok dalam pembentangan pun, tak ada special allocation atau additional allocation untuk geriatric facilities. Kalau tak salah, mungkin figure itu telah berubah baru-baru ni. Kalau tak salah, cuma 8 hospital saja mempunyai kemudahan geriatrics di seluruh Malaysia. But I stand to be corrected. This figure could have changed. Pada saya, isunya ialah kalau kita tengok komitmen kerajaan di dasar warga tua dengan plan tindakan warga emas. Dasar tu lain, sasaran tu lain. Tapi bila kita tengok dalam bajet, isu dia lain. So ini berkenaan dengan isu-isu kesihatan. Sebenarnya banyak isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sebelum ini, waiting time dan sebagainya. Saya fokus kepada dua isu ini saja, kementerian apa ni, labor related issue dengan health related issue. Kerana isu ini adalah isu yang ada impact secara direct kepada rakyat Malaysia. Dua-dua isu, health facilities dan sebagainya. Jadi itu saya punya main-main isu. Tetapi saya cuma nak bangkitkan dua isu yang menjadi isu di luar sana. Ini berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Saya nak rujuk kepada dua sekolah, sekolah Tamil. Sekolah Tamil, sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Minyak dan sekolah jenis kebangsaan Tamil Bandar Mahkota Charas. Isu saya ada macam ni. Sebenarnya isu berkaitan dengan dua-dua sekolah ni telah dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ni sejak tahun 2014. Tapi isu dia ni, tiap kali saya dapat jawapan yang berlainan. Contohnya, saya bagi contoh sebagai sekolah. Ini dah jadi isu dalam masyarakat kaum India di luar sana. Pasal pengumuman kementerian telah dikeluar dalam surat khabar oleh menteri. Tapi dan apa yang kita nampak lain. Contoh sekolah kebangsaan Tamil Ladang Minyak. 4 tahun dulu, Timbalan Perdana yang berhormat Timbalan Perdana Menteri telah buat groundbreaking ceremony. Groundbreaking telah banyak 3 kali. Tapi sekolah masih belum buat. Di Dewan Yang Mulia ni, saya dimaklum oleh Kementerian Pendidikan pada bulan Jun tahun ni bahawa sekolah ni akan selesai. Akan selesai pada bulan Mei 2017. Tapi masih tak ada apa-apa. Lagi satu sekolah, sekolah jenis kebangsaan Tamil Bandar Mahkota Charas. Diumumkan kepada macam LPS di meja jawatan kuasa bahawa groundbreaking ceremony akan dilakukan oleh yang berhormat menteri pada 14 November tetapi sampai sekarang ditangguhkan. Paper announce akan buat, arrangement semua dibuat, komiti yang dia macam JPS dia ada action committee dah umum secara public. Tapi tiba-tiba bila public pergi sana, tak ada groundbreaking sana. Okay, so pada ini semua pengumuman datang dari Kementerian Pendidikan. Bukan dari public punya accusation. So soalan saya sekarang, saya nak tahu dari Kementerian Pendidikan, what is the real situation? Kalau you ada problem, bagi tahu apa problem dia. Kenapa tak boleh buat? Contohnya, ladang minyak dulu saya tahu problem dia berkaitan dengan tanah. So ini isu saya. Kalau saya nak once and for all, saya nak satu, actually sebenarnya Datuk Seri Yang Ketua, dalam Dewan ni saya terima jawapan balik kerja-kerja pembinaan sudah dimulakan. Tapi masa tu masih belum dimulakan. So saya harap saya boleh dapat jawapan kepada semua-semua isu yang saya menimbulkan. Terima kasih di atas peluang yang diberi. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Terima kasih. Terima kasih Muhammad.